Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya mau menyampaikan bagaimana cara atau yang perlu dipersiapkan untuk UTS. Oke, jadi yang pertama kita coba siapkan Word ya. Microsoft Office ya, Doc ya. Terus siapkan identitas Anda, NPM, nama, kelas paralelnya dituliskan ya, disiapkan ya. Terus yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah tampilan dan code-nya. Untuk tampilan, kita kembali ke sini. Ini silahkan di capture ya, silahkan di capture. Jadi langsung di print screen. Terus ditampilkan di Word-nya di sini. Nah, boleh langsung seperti ini, boleh langsung di crop. Sesuaikan waktunya, kalau nggak cukup ya sudah kita cek. Kalian juga latihan kira-kira berapa menit untuk copy paste seperti ini, membutuhkan waktu berapa lama. Terus, nah yang selanjutnya yaitu kita ke code-nya ya, ke code atau codingannya. Oke, nah kalau untuk ini, karena ini saya mau koreksi ya, saya mau lihat codingannya. Jadi ini silahkan dilakukan seperti ini. Oke, langsung Ctrl A. Oke, setelah sudah Ctrl A, kita copy teksnya. Setelah kita copy, kita kembali ke Word dan paste-kan di sini. Oke. Ini sudah, biarkan seperti ini. Ini untuk yang Word-nya. Silahkan diberi nama sesuai dengan ini, NPM saja. Disimpan sesuai dengan NPM Anda masing-masing. Ini silahkan diisi langsung NPM-nya 20, sesuaikan ya, diletakkan. Nah, boleh disimpan di doc atau untuk lebih amannya silahkan kalian simpan di PDF. Ini biar aman. Jadi karena bisa jadi doc Anda mungkin tidak support. Ya, mungkin ada beberapa yang spasinya hilang atau seperti apa. Alangkah lebih baik kalau misalkan disimpan di PDF ya. Kalau sudah disimpan di PDF, nah inilah yang nanti akan di-upload. Oke. Nah, di-uploadnya ke mana? Di-uploadnya seperti ini ya. Saya sudah siapkan. Nanti jamnya ini masih belum ya, saya belum, ini saya sesuaikan dengan nanti timenya. Kalau kalian sudah siap, ini nanti akan saya ubah ya, nanti waktunya akan saya set setelah waktunya sudah saya tentukan. Oke, untuk upload PDF-nya silahkan upload di sebelah sini. Nah, satu lagi, kita bentuk dalam bentuk file RAR. Nah, silahkan dicari. Misalkan contohnya ini adalah namanya, kita cek namanya itu adalah latihan ya, latihan. Nah, cari pada Explorer Anda sesuai dengan nama project Anda. Oke, nah di sini
Saya temukan filenya ada di sini, ada di untuk yang filenya tadi ada saya ketemu di sini. Oke, nah ini kita klik kanan untuk yang filenya, tinggal compress to archive. Terus kita letakkan, kita biar ingat kita letakkan di mana. Kita bentuk rar ya. Terus kita lakukan OK. Nah, ini nanti yang akan diupload, ini yang akan diupload di sebelah rar nih. File ini, file yang latihan desktop rar ini yang nanti akan diupload di yang sebelah sini. Oke. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WA. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.